Hai Good People, salam sehat dan tetap semangat. Nah, ini paket yang sudah lama saya tunggu, akhirnya sampai juga, yaitu DJI Osmo Action Cam. Nah, item-item yang ada di dalamnya apa aja? Yuk kita unboxing. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Nah, DJI Osmo Action Cam ini ya, kalau kita lihat di boxnya ini di bagian belakang, di sini ada keterangannya dual screen, kemudian ada 4K HDR, kemudian di sini ada keterangan 11 meter waterproof, kemudian ada rock steady dan lain-lain. Pada paket pembelian saya ini, selain saya mendapatkan satu box ini isinya mungkin kameranya, kemudian saya juga mendapatkan satu paket ini charging kit, juga satu tambahan bonus ini mungkin ya, mini tripod. Kemudian ini kartu garansinya dari Tam. Kita buka. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright. Ini adalah kameranya ya, DJI Osmo Action Cam. Dimensinya kecil sekali ini. Kalau saya baca dari referensi ini kurang lebih atau dimensinya adalah 65 mm, kemudian di ininya 42 mm, ininya totalnya 35, jadi 65 × 42 × 35 mm. Oke, ini kameranya. Kemudian yang tadi paketnya adalah charging kitnya. Oke, ini semacam dockingnya, docking kalau kita untuk ngecas ya. Kemudian kameranya sudah, ini charging dockingnya untuk charging. Nah, ini ada dua box ini. Oke, isinya adalah baterainya 1300 mAh ya. Untuk baterai saya mendapatkan dua baterai ya. Keren ya tempatnya, baterainya ada boxnya atau filmnya seperti ini. Kemudian yang ketiga ini saya mendapatkan juga tambahan
mini tripod. Lumayan. Oke, jadi malah baterainya saya mendapatkan 3. Ini ada 3. Ini bawaannya 1, kemudian dapat 2 lagi. Jadi baterainya ada 1, 2, 3. Baterainya ada 3. Kemudian oh, ini adalah untuk apa namanya, mountingnya ya, untuk frame-nya. Ini sudah ada, dapatkan satu frame-nya juga. Ini kabel USB-nya. Oke, kita coba, kita buka dulu. Oke, nah untuk jadi laki-laki dari paket pembelian saya tadi, saya dapatkan unit kameranya sendiri, DJI Osmo Action Cam. Kemudian di sini sudah ada housing-nya ya, kemudian juga sudah ada untuk mounting-nya. Kemudian mendapatkan 3 buah baterai. Ada 3 baterainya. Kemudian juga mendapatkan mini tripod, ada charging kit ya. Nah ini jadi lumayan, kita bisa ngecas 3 baterai sekaligus ya dengan docking ini. Untuk konektornya atau koneksinya, ngecasnya dia menggunakan USB kabel Type C. Nah, ini Type C nya, ini baterainya. Oke, nah untuk kameranya seperti ini, kecil sekali ya. Jadi ROG 65, 42 dan 35. Nah. Oke, ini kita buka saja. Mana plastiknya? Kemudian di depan, satu lagi di belakang. Atas seperti ini, ada tombol shutternya untuk tripodnya, kemudian ada tombol untuk on off nya kemudian penampakan depan seperti ini. Ini ada satu screen di depan ya, jadi ada 2 layar yang di depan ini, kemudian juga yang di belakang untuk ini. Nah di sebelah kiri ini juga ada tombol. Kemudian di bagian bawah ini adalah tempat untuk baterai. Kita coba pasang baterainya. Ini oke. Ini untuk melepasnya lagi. Oke, ini. Nah, ya, baterainya 1300 mAh. Ini kita pasang. Kemudian yang di sebelah kiri ini, itu ada untuk slot untuk USB. USB-nya Type C. Kemudian yang di bawah ini untuk memorinya ya. Kebetulan saya sudah ada memori. Saya coba pasang memorinya. Oke, memori sudah terpasang. Kemudian kita coba hidupkan. Oke, nah salah satu fitur yang membuat saya penasaran yang ada di kamera ini adalah fitur rock steady atau stabilizer ya, yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan ketika pengambilan foto atau video pada kondisi bergerak dinamis atau mungkin ada guncangan-guncangan. Nah itu nanti bisa menggunakan fitur apa namanya, rock steady atau stabilizer yang sudah ada di kamera ini. Nah bentuk dari
stabilizer yang ada di Action Osmo Action Cam ini bukan berupa mekanis atau bukan berupa perangkat keras, tapi stabilizernya adalah berupa satu aplikasi atau software yang based on AES, Electronic Image Stabilization. Jadi stabilizernya berupa software atau aplikasi. Seperti apa itu saya penasaran sekali, nanti akan saya akan coba bandingkan in video dengan Rocksteady On dan juga Rocksteady Off. Oke. Da-d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 a